Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Pasukan Berani Mancing. Kali ini saya mau videoin umpan lagi ya. Umpan yang saya pakai di video kemarin di Kolecer sama di Lawang Jatinenggang. Umpannya bahan-bahan seperti ini, Bos. Ini deho sengaja udah saya hancurin biar durasinya nggak terlalu lama ya. Deho saya pakai setengah kaleng kecil, bebas sih mau. Setengah kaleng mau beli 3.000 atau 5.000 bebas. Saya pakai kuning telur, cuman sekarang mah kuning telur ini apa, telur asin. Berat hanyir 2 bungkus. Kinoi kotak ya. Kinoi kotak 1 bungkus. Nah, intinya ini juga nih 48. 48 udang putih dan yang asli yang di ini di press karena baru nemu lagi, Bos, makanya saya pakai lagi. Oke, kita teruskan aja gimana cara pembuatannya. Ini kuning telurnya kita ambil kuningnya aja, jangan sampai ke bawah putihnya. Terserah, Bos, mau telur asin atau telur bebek rebus, soalnya biar hanyir saya pakai hanyiran bawal sama emas, soalnya suka yang hanyir-hanyir. Kalau umpan itu mau hanyir-hanyir sekalian, wangi-wangi sekalian. Hancurin, Bos. Yang mau coba umpan ini di kolam atau di empang, di balong, mangga, silahkan. Tapi jangan kepacu sama umpan ya, karena kalau mancing itu gimana pas posisi milik kita gitu, milik kita lagi bagus apa lagi kurang bagus. Mau sebagus apapun umpannya, tetap yang berpengaruh itu gimana rezekinya. Lalu masukkan palet hanyir, Bos. Palet hanyir ini sebungkusnya Rp1.000 ya, Bos. Kita aduk lagi, Bos. Kita masukkan air. Nah, untuk air ini bisa air dingin atau air panas, terserah, bebas, tergantung selera.
Lalu kita masukkan pelet 48-nya. 48-nya setengah bungkus saja, Bos. Nah, ini kebetulan ada sisa yang kemarin ya. Sisa kemarin. Saya pakai yang ini aja. Yang ini buat minggu besok, Bos. Lumayan. Buat mondok lagi. Satu bungkus ini bisa 2 kali pemakaian, Bos. Satu bungkusnya Rp6.000. Murah meriah, Bos. Lalu kita masukkan kinoy. Ini kita ini supaya ini ya lengket, kenyal gitu, nggak cepat kering. Kalau kedepannya sekitar siang atau agak sorean agak kering, tinggal kasih air lagi aja. Tapi sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak airnya. Aduk sampai rata, Bos. Buat seharian ini, Bos, lumayan. Saya bikin umpan ini di atas rakit karena mau mancing. Kan enak kan, langsung habis bikin langsung clom. Usahakan tercampur rata, Bos, dan kenyal-kenyal, jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek. Ini bisa umpan untuk 2 orang nih, Bos. Kalau dikira tak.
kalau lagi serangannya lagi oke, bisa cukup buat sendiri, bahkan bisa kurang. Saya sekedar membagi resep aja ya bos ya, kalau berminat memakai ya silahkan, enggak juga ya nggak apa-apa, cuma sekedar sharing aja, semoga bermanfaat, itu aja. Udah oke nih. Tinggal digoreng. Ini agak lembek nih, Bos. Nanti selang berapa menit dia agak keras dikit. Kalau karakter Kinai kayaknya gitu sih. Soalnya kemarin juga begitu. Oke, Bos. Mudah-mudahan video umpan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam dari saya, Pasukan Berani Mancing, Prom Bogor Gas Terus. Jangan lupa like, comment, and subscribe.